Ngono teng ngono. Udun. Sandal, sandal. Kali ini kita masih akan menyeberang ya dengan menggunakan kapal feri. Ini banget banget ya. Dan juga selama beraktivitas buat teman-teman dan juga kita langsung lanjut aja ya. Mau menyeberang ke apa? Gili Ketapang ya. Nanti nanti kita snorkeling ya Mas Danang, Mas Dana. Siap. Oke oke. Kita cari bulu babi atau teripang? Kita cari rantai babi. Oh, rantai babi itu adanya di Sumatera, Bro. Ini yang menyeberang ini Mbak Rini Cempluk itu Mbak Ati WD Ratu Sanggul, Mbak Jasil Ratu Mua Pulon, Mbak Liliana itu juga Rias Mua. Wow, itu kapal dua guys. Itu rombongan satu guys. 5 menit kemudian. Sama-sama jangan lupa kita berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai berangkatan ke Gili Ketapang ya. Ini ferinya juga mau jalan. Ini teman-teman ada di belakang juga. Ferry ke pulau mana? Gili Ketapang. Kita lanjutkan dengan mereka para pencari suaka. Itu rombongan desa tuh guys. Itu guys. Wah, seru banget, guys. Kancaneng isek gembira. Alera-lera. Amai nune segoro. Angli. Angli yang numpak perahu. Dino minggu kemari wisata. Gak ada buaya muara kah? Kalau di sini buaya tidak ada. Iya. Ini adalah pelabuhan. Iya. Pelabuhan buatan. Iya. Bukan pelabuhan yang bermuara dari sini. Oh iya iya iya. Otomatis kalau buaya. Oh iya. Biasanya kan kalau muara itu kan ada buaya muaranya itu ya. Di sini aman ya. Ini identik dengan ya ikan hiu tutul biasanya. Oh ada ya, ikan hiu tutul itu ikan hiu yang ganas kan. Iya. Nah hiu tutul itu kalau ada hiu tutul ke pinggir yang agak ke pinggir itu ya biasanya identik dengan musim ikan. Oh musimnya itu dari makanannya itu ikan ya, jelas ya. Berhasil nelayan dengan adanya hiu tutul itu ada indikasi nelayan itu kerjanya tidak jauh-jauh. Oh iya iya. Dulu kan pernah ada di TV juga ya, ada di Probolinggo, ada di YouTube itu yang Probolinggo. Ya, ya besar itu ya. Ya. Oh, itu di daerah sini juga ya. Sini, ini berapa kilo, 4 kilo dari sini ya. Oh, aturan apa itu? Itu rute perjalanannya ya. Itu dan pelabuhan Probolinggo ini ke Bintan. Oh, iya iya iya. Agak ke barat sedikit ke Sungai itu kan. Ada sungai dari desa Kayuman.
Oh iya 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 iya. Wow, asik banget. Ini kira-kira menempuh perjalanan berapa menit? Durasi perjalanan selambat-lambatnya 35 menit kan? Selambat-lambatnya ya. Perjalanan jarak antara pelabuhan Gili Ketapang dengan pelabuhan Probolinggo dengan Pulau Gili Ketapang itu 3 mil. Oh, 3 mil. 3 mil kan? Oke, makasih ya. Ya. Pokoknya. Yo ini guys sudah mulai sampai di tepian Gili Ketapang. Ya itu keramba-keramba ikannya banyak banget guys. Woi, wow, bagus banget nih. Oh, ya ada lautan pasir guys. Ya Mas pintar ngono kuwi lho Mas. Turun enggak? Eru langsung kawal jong tong jong. Tawarin nyetan berarti belum. Ayo cincin kan celana yang pintar ya. Heeh. Itu loh guys. Oh itu aku ambil. Skincare perawatannya. Ini menuju ke itu. Rest area ini. Ini guys. Kampung Perikanan ya, Kerapu. Gili Ketapang. Kenapa bro dengar-dengar pedes ya sambelnya? Pedas, manis, manis, mantap. Ya. Tuh guys. Ini masih ada di rest area semua karena ya. Ya itu. Udah. Ini masih di rest area semua guys. Kita pakai pelampung ya ini semua. Kita pakai pelampung semua nanti kita snorkeling ya ini. Udah mati juga. Ya. Kita berangkat guys. Snorkeling ya kak. Ayo dong happy happy. Nanti pegang khusus aja ya kak. Nanti kita selulup kak. Okay. Di kali mana? Iya di kali berang. Nanti carikan apa ini? Carikan anu apa mutiara? Oh itu mutiara. Mbak Liliana carikan apa? Liliana cari apa? Ikan apa ya kak? Ikan kembung. Ikan Oke guys yuk kita berangkat. Kita masih di briefing gimana nanti kita caranya snorkeling di tengah laut ya. Nanti kalau ketemu batu karang ambil aja kak, didudukkan ke kancanya ya. Itu sebagai balas dendam kalau sakit hati. Asia. Ya daripada timpet tadi ben ya. Iya, Asia. Mari kita menghitamkan kulit guys. Oh, itu kulit eksotis Asia loh nanti. Iya. Kak, itu enggak dibawain kacamata. Oke. Ada di kapal semua kacamata ini. Kak, kamu pusing. Jonita ini lagi ngantuk berat. Nanti. Tapi kelihatan kenaan air laut nanti malah. Air laut kan asin-asin gitu. Ini kapalnya udah mau berangkat guys. Ya. Oh, airnya hijau banget seperti mataku ya. Hijau kalau kelihatan duit. Hijau kalau kelihatan duit. Iya, airnya hijau banget ini. Oke, nanti saya sampai jumpa lagi ya. Kayak pucuk, menengah toh. Ayo, Cok. Nurul, kalau. Kacau mana hijau? Itu, Bu. Kasih itu, Cok. Ayo. Ini sempak namanya. Ayo. Mas, ada yang mengawal enggak ini? Ada. Itu dia betul muriok. Salah. Gila. Pak hijau, mulut yang ngono. Ujun. Eh. Ngombe. Kayak sombong belum ngombe. Kudune langsung rumah ya, Mas. Mas ada mata dikasih murah. Eh laporan ngejak rene ngejak. Eh guys, ini aku lumban, guys. Ini rasanya asin banget.
guys. Karo upil mbak asin di. Asin banyu nih. Asin. Ja. Ayo medon. Ja, sepira ja sejo. Ja, 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 baik ku tak kok. Ngadek ko. Ngadek. Sapiro? Ngadek. Ngadek ko. Tenane. Wes. Wes ngadek. Ngadek. Cok. Ngadek pi lo. Di ngisor ada padas, guys. Di ngisor ada padas. Rasa ngalor kan lo. Kalau dia mau masih kacau lah yo yo kalau. Kalau saya tekan tapi langsung baik. Nanti baik juga kan. Seru baik sama lagi Andri. Bang. Kudune langsung rumah dok. Hati serius batu karang. Ora. Jalan. Sandal. Sandal. Bisa dijambak ini tadi aku habis snorkeling ya, ternyata di bawah itu banyak bulu babinya guys. Tadi kakiku kena karang, serius banyak banget itu korban bulu babinya. Asik tempatnya, tapi itu ada bulu babinya banyak banget. Nah guys, setelah perjalanan dari Gili Ketapang, seperti di padang pasir ya, itu masih banyak banget guys dari sana itu guys. Sampai jumpa lagi Gili Ketapang Probolinggo. Suasana di kapal satu guys, nampak wajah-wajah kelelahan ya guys. Gak lihat itu, wajahnya lesu-lesu banget ini. Wajah masuk angin, guys. Wajah masuk angin. Wajah snorkeling, lihat, guys. Pada ngelentruk. Guys.